orang menyampaikan sesuatu minal qalb ma yakhruju minal qalbi yadkhulu fil qalb, akan masuk di dalam hati lagi. Namun kalau orang menyampaikan minal lisan yadkhulu fil udhun wa yakhruju minhu, kalau kita hanya menyampaikan secara lisan, ini masuk ke telinga dan keluar dari telinga yang lain. Dan para nabi itu awalnya nasafal, dimusuhi oleh orang. Imam Suyuti mengatakan, kalau orang itu benar-benar ulama, orang tersebut oleh Allah dicoba, dipuji, dimusuhi oleh masyarakat, tidak diterima oleh masyarakat. Namun dia sabar, dia tabah, supaya nabi kan demikian, dimusuhi namun tabah, tidak diterima di masyarakat, namun dia sabar, dia tabah. Ulama yang berulama demikian, sabar apa tidak, tabah apa tidak.